kita selisihin sama Eropa. Eropa juga naik 5%, kita 7%. Jadi itu menandakan tidak ada masalah. Saya jamin tidak akan ada masalah dolar di Republik ini. Kita juga mengerti dan tidak akan mengganggu pasar. Bahkan untuk rakyat kecil, ini ada keuntungannya. Jangan salah, produksinya akan dibeli dalam jumlah dolar. Kenapa? Karena tidak pantas kita ngoreksi diri sendiri. Orang lain bersyukur hanya segitu katanya, padahal 56%. Kita 7%, ribut. Gila, Pak. Ya, terima kasih.